Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah juga Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu, memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menabur kebaikan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Para pendengar yang berbahagia, ma'asirul muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para pendengar yang berbahagia, kita juga sering mendengar, kita juga pernah membaca dan kita juga pernah mempelajari bagaimana Allah meluluh lantahkan umat-umat terdahulu di mana mereka mengingkari para nabi-nabi mereka, mereka mengingkari ajaran-ajaran Allah, mereka mengingkari ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana umat Nabi Nuh, sampai-sampai keluarganya sendiri, anak beliau, istri beliau, tidak mau mengikuti apa yang beliau ajarkan, sehingga Allah hancurkan mereka dengan air bah, banjir yang menghantam mereka. Kemudian kita lihat umat Nabi Musa, di mana mereka telah diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun, tetapi mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, sehingga mereka Allah hancurkan. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad, dari kalangan keluarga, kemudian dari kalangan kaum kafir Quraisy, mereka mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah juga menghancurkan mereka. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam surah Ali Imran ayat 110 itu tadi, Allah telah mengatakan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Ali Imran ini, para pendengar yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, kamu adalah umat yang terbaik yang telah kami ciptakan. Maka dari itu, serulah perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan cegahlah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan berimanlah kamu kepada Allah. Dalam firman Allah ini, kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, ada tiga poin yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita ambil hujah, kita jadikan hikmah. Yang pertama adalah, ta'muruna bil ma'ruf, serulah perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf itu apa? Perbuatan yang ma'ruf itu adalah perbuatan yang bermanfaat untuk manusia
dan kemudian perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyeru kepada perbuatan ma'ruf itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajak umat, bagaimana kita mengajak keluarga, mengajak kerabat untuk sama-sama kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dimulai dari diri kita sendiri, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencegah dari, kemudian yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar itu apa? Perbuatan yang mungkar itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan yang menghancurkan, baik menghancurkan pribadi kita sendiri maupun menghancurkan masyarakat banyak. Perbuatan yang banyak mendatangkan mudharat, tidak mendatangkan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita bersikap moderat. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Artinya apa? Kita senantiasa berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya untuk sesama kita, tetapi juga kita berbuat baik untuk umat-umat yang lain. Bukan hanya umat seagama, tetapi juga umat yang lain. Ingat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah telah menciptakan kita menjadi umat yang terbaik. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, titel apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita adalah umat yang terbaik, maka dari itu, mari sama-sama kita contohkan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah mengajak orang-orang yang ingkar? Dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang penuh kasih sayang, dengan cara yang lemah lembut, sehingga orang mudah tertarik, sehingga orang mudah bisa kita jadikan teladan, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan pada tahun ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak memperbaiki diri, untuk banyak-banyak menambah amal ibadah kita kepada Allah. Kita tidak tahu apakah nanti Ramadan-Ramadan yang akan datang kita akan bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu kembali dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, mari dalam kesempatan ini, dalam syiar Ramadan kali ini, saya pribadi mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi umat yang bisa dijadikan contoh. Kita bisa menjadi umat yang menjadi tauladan, bukan hanya untuk umat seagama, tetapi juga untuk umat berbeda agama. Mari kita jaga persatuan, kita jaga kesatuan kita, agar kita bisa menjadi umat yang kokoh, umat yang kuat, umat yang bersatu. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, Allah senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus, dan mari sama-sama kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.